Yeay, balik lagi di GADO-GADO. Apa aja boleh. Balik lagi juga. Nathan. Yap, tadi kita sudah bahas topik kita hari ini yaitu 5 grup. Iya, grup musik pria terfavorit. Dan sekarang, tadi seperti janji kita, kita sudah mendatangkan. Ini ada grup baru, tapi grup ini baru. Duo. Dan dia baru keluarin single bertajuk Cinta Tak Wajar. Seperti apakah kisah Cinta Tak Wajar itu, langsung aja kita ngobrol-ngobrol barengin dia. Dhia! Iya. Boleh silakan masuk! Halo. Mari. Erika. Via. Dimas. Silakan duduk. Kayak jadi cermat ini. Eh, boleh dong, silakan perkenalkan diri dulu. Ya, sebelah sini ya. Iya. Kita dari Dhia, duo Dhia. Nah, gue Vian dan gue Dimas. Dimas, lead vokal. Ya, instrumen sama bantu-bantuin vokal. Bantu-bantu. Oh, ya, asal jangan pakai kabel aja bantu. tapi ngomong kenapa namanya Dhia? Ada hanya ya, ada Dhia gitu. Yeah. Kenapa namanya Dhia? Ada awalnya gimana tuh? Kita cari nama ini ya. Gabungan nama Dimas Vian gitu kan, cari gabungan nama, keluarlah Dian gitu kan. Kalau nama Dian itu kan kayak anaknya Pak RT ya, nama anaknya Pak RT, wah kurang bagus nih. Dian. Iya kalau Dian iya. Oh iya. Mas Dian. Kalau ada N-nya ya. Iya kalau ada N-nya, akhirnya N-nya kita geser. Nah kebetulan nama Dhia itu punya arti lain selain gabungan nama kita. Artinya Dhia itu cahaya. Oh. Gitu. Dia tuh sinonimnya dari kata nur. Oke. Nur bahasa Arab ini jadi belajar agama. Jadi artinya Dhia itu cahaya. Cahaya. Gitu. Nah itu oke deh. Maksudnya bisa mewakili kita. Kita pakai nama Dhia. Oh, menerangi gitu. Jalan dia. Menerangi semudah-mudahan. Iya. Eh, tapi gimana nih awalnya kalian akhirnya bisa bertemu gitu berdua dan akhirnya memutuskan untuk bikin duo gitu. Iya. Buat bikin duo. Tadinya gimana awalnya? Tadinya sangat iseng. Karena kita masing-masing tuh tadinya punya band masing-masing. Yeah. Gitu. Punya band masing-masing. Gitu. Terus berjalannya waktu gimana? Iya, sama-sama basis. Sama basis. Main bass awalnya gitu kan. Nah, akhirnya kita iseng gitu iseng. Kan bikin project. Gitu bikin project iseng, bikin lagu bareng. Nah, ternyata apa namanya? Taste musiknya sama nih, gitu kan. Yang tadinya kalau festival kita musuhan, gitu kan, pokoknya harus kalah, gitu kan. Enggak. Nah akhirnya kita coba join, akhirnya kebentuklah Dhia. Sebelum Dhia kan kita pakai nama Mr. Mellow, gitu. Nah sekarang sudah berdua nih Mr. Mellow. Udah berdua, gitu. Akhirnya alhamdulillah kita ditampung nih sama AV Records, pakai nama Dhia, gitu. Oke. Terus bandnya masing-masing sebelumnya berarti ditinggalkan ya? Karena kita apa namanya udah kita ditinggalin ya malah. Oh. Ya udah ketahuan berarti ditinggalin. Mereka karena ditinggalin gitu. Kayaknya kelompok. Ya udah akhirnya gabung. Enggak jadi. Enggak. Kita udah malas ngeband. Aslinya malas ngeband udah malas ngeband. Apa namanya ribet lah. Ribet. Ya akhirnya udahlah. Dia juga kan music maker kan kebetulan bisa semua yang enggak bernyawa kan. Bikin yang enggak bernyawa lah. Alat musik enggak bernyawa dia bisa gitu. Gue isi vokalnya aja, kita bisa bikin materi, udah jalan aja berdua gitu. Oke. Jadi terbentuknya kapan nih Dhia nih? Kalau ditanya terbentuknya, kalau Dhia baru. Dhianya baru September. September 2017. Gitu. Tapi kita join itu? Join AV Record. Bareng sama kita Dimas, Mr. Melo tuh dari 2012. Iya, 2012. Oh. Jadi udah lama. Berarti ya? Emang karena ini cuman kita iseng, akhirnya bikin beberapa lagu banyak. Terus lagunya, wah mubazir nih. Tadi niatnya kita mau jual ke AV Record. Kita AV Record jual. Mau jual, ternyata kita ditampung baik sekali. Akhirnya ditarik lah. Ternyata kita penampungan. Bukan. Jangan dong. Jadi memang berdua ini sudah ketemu sudah udah lama ya? Teman kecil. Teman kecil. Nanti kalau dia bilang satu kompleks, anak komplek lagi. Iya. Satu ini, teman rumah. Teman segang. Satu gang. Enak ya, jadi kalau mau ngomong atau apa tinggal ke rumah doang. Seberang doang, Pak. Nggak jauh gitu ya. Iya, oke. Oke, langsung kita membahas singlenya nih yang paling baru. Cinta Tak Wajar. Ini cinta siapa yang nggak wajar nih? Coba. Ini pengalaman siapa nih? LGBT ya? Bukan. Ini buatan kalian berdua kah atau? Iya, kita apa namanya ciptain sendiri tapi dibantu sama Anggi Paris. Anggi Paris, drummer Paris.
Yeay, balik lagi di GADO-GADO. Apa aja boleh. Bareng Erin juga. Nathan. Yap, tadi kita sudah bahas topik kita hari ini yaitu 5 grup. Iya, grup musik pria terfavorit. Dan sekarang, tadi seperti janji kita sudah mendatangkan. Ini ada grup baru, tapi ini duo. Dan dia baru keluarin single bertajuk Cinta Tak Wajar. Seperti apakah kisah Cinta Tak Wajar itu, langsung aja kita ngobrol-ngobrol barengin dia. Dhia! Iya, iya. Boleh silakan masuk. Halo. Mari. Erika. Via Nata. Silakan duduk. Kayak jadi cermat ini. Eh, boleh dong silakan perkenalkan diri dulu. Ya, sebelah sini ya. Iya. Yeah. Ya. Kita dari Dhia, duo Dhia. Nah, gue Vian dan gue Dimas. Dimas, lead vokal. Ya. Yeay, balik lagi di GADO-GADO. Apa aja boleh. Bareng Erin juga. Nathan. Yap, tadi kita sudah bahas topik kita hari ini yaitu 5 grup. Iya, grup musik pria terfavorit. Dan sekarang, tadi seperti janji kita sudah mendatangkan. Ini ada grup baru, tapi grup ini baru. Duo. Dan dia baru keluarin single bertajuk Cinta Tak Wajar. Seperti apakah kisah Cinta Tak Wajar itu, langsung aja kita ngobrol-ngobrol barengin dia. Dhia! Iya, iya. Boleh silakan masuk. Halo. Mari. Erika. Via Nathan. Dimas. Silakan duduk. Kayak jadi cermat ini. Eh, boleh dong silakan perkenalkan diri dulu. Ya, sebelah sini ya. Iya. Ya. Kita dari Dhia, duo Dhia. Nah, gue Vian dan gue Dimas. Dimas, lead vokal. Ya, instrumen sama bantu-bantuin vokal. Bantu-bantu. Oh, ya, asal jangan pakaiin kabel aja bantu. Eh, tapi ngomong kenapa namanya Dhia? Dhia, ada H-nya ya, ada Dhia gitu. Yeah. Dhia. Kenapa namanya Dhia? Ada awalnya gimana tuh? Kita cari nama ini ya. Gabungan nama Dimas Vian gitu kan, cari gabungan nama, keluarlah Dian gitu kan. Kalau nama Dian itu kan kayak anaknya Pak RT ya, nama anaknya Pak RT, wah kurang bagus nih. Iya kalau Dian iya. Oh iya. Kalau ada N-nya ya. Iya kalau ada N-nya, akhirnya N-nya kita geser. Nah kebetulan nama Dhia itu punya arti lain selain gabungan nama kita. Artinya Dhia itu cahaya. Gitu, dia tuh sinonimnya dari kata nur. Okay. Nur bahasa Arab ini jadi belajar agama, belajar bahasa Arab. Ada artinya gitu. Jadi artinya Dhia itu cahaya. Cahaya. Gitu. Yeah. Nah itu oke deh. Maksudnya bisa mewakili kita, kita pakai nama Dhia. Oh, menerangi gitu. Jalan dia. Menerangi semudah-mudahan. Yeah. Amin. Yeah. Eh, tapi gimana nih awalnya kalian akhirnya bisa bertemu gitu berdua dan akhirnya memutuskan untuk bikin duo gitu. Yeah. Buat bikin duo. Tadinya gimana awalnya? Tadinya sangat iseng. Sangat iseng. Karena kita masing-masing tuh tadinya punya band masing-masing. Yeah. Oh, okay. Punya band masing-masing. Gitu. Terus berjalannya waktu gimana? Iya, sama-sama basis. Main bass awalnya gitu kan. Nah, akhirnya kita iseng gitu kan bikin project. Gitu, bikin project iseng, bikin lagu bareng. Nah, ternyata apa namanya? Tes musiknya sama nih, gitu kan. Yang tadinya kalau festival kita musuhan, gitu kan. Pokoknya harus kalah, gitu kan. Enggak. Nah akhirnya kita coba join. Akhirnya kebentuklah Dhia. Sebelum Dhia kan kita pakai nama Mr. Mellow, gitu. Tapi nah, sekarang berdua juga nih Mr. Mellow. Udah berdua gitu. Akhirnya alhamdulillah kita ditampung nih sama Ave Records, pakai nama Dhia, gitu. Okay. Terus bandnya masing-masing sebelumnya berarti ditinggalkan ya? Karena kita apa namanya udah kita ditinggalin ya malah. Oh. Ya udah ketahuan berarti ditinggalin. Mereka karena buat ini karena mereka ditinggalin gitu. Akhirnya kelompok ya udah akhirnya gabung. Enggak jadi. Memang kita udah malas ngeband. Aslinya malas ngeband udah malas ngeband. Apa namanya ribet lah. Ribet. Ya akhirnya udahlah. Dia juga kan music maker kan kebetulan bisa semua yang ya apa namanya bikin yang enggak bernyawa lah. Alat musik enggak bernyawa dia bisa gitu. Gue isi vokalnya aja, kita bisa bikin materi, udah jalan aja berdua gitu. Oke. Jadi terbentuknya kapan nih Dhia nih? Kalau ditanya terbentuknya, kalau Dhia baru. Dhianya baru September. September 2017. Gitu. Tapi kita join itu
join Ave Record. Bareng-bareng sama kita Dimas, Mr. Melo tuh dari 2012. Iya, 2012. Oh. Itu lama, udah lama. Berarti ya. Emang karena ini cuman kita iseng akhirnya bikin beberapa lagu banyak. Terus lagunya wah mubazir nih. Jual udah jual. Tadi niatnya jual. Tadi niatnya kita mau jual ke Ave Record. Kita Ave Record jual. Mau jual. Eh ternyata kita ditampung baik sekali. Akhirnya ditarik lah. Biasa. Ternyata kita penampungan. Oh, bukan. Jangan dong. Jadi memang September mungkin. Oh ya Oktober, November. Oktober, November. Ya Oktober, November kalau nggak salah. Oke. Okay. Yang kiri sama ya? Yang kiri sama. Yang kiri sama. Oh. Hey. Nah. Wah ini keluarga kok, siapa nih? Ini keluarga Sakinah ini. Keluarga yang bukan. Wow. Ini di salah satu kafe di Jakarta. Ini lagi birthday anak gue. Yo. Baby. Mika ya. Terus yang kanan kayaknya beda tuh cuma acaranya lu pakai baju yang beda. Ini lu di mana lu? Beda acara. Gua lagi acara lebaran deh kayaknya. Lagi lebaran. Pakai baju-baju muslim gitu ya. Sana. Lagi ke baju koko. Iya ini acara lebaran terus di sebuah kafe, Iya. Terus ya udah. Berarti ini lebaran kita habis makan-makan muslim zaman now nih ya. Iya, ini intinya dua-duanya habis makan-makan ini. Yo. Oke, lebaran zaman now. Udah, next. Nah, ini lagi pembuatan lagu nih. Jadul banget. Jadul banget. Iya, fotonya jadul banget ya. Masih yang warna-warna mel apa yang kuning-kuning gitu. Tim kreatifnya enggak scrollan lihat juga ya. Scroll terus. Nyari di Facebook. Gila ini lama. Sampai dapat. Ini sebelah kiri kali di, ya. Di itu kan ini dulu pemulang kan? Iya. Ini masih tempat kontrakan ini nih. Waduh, akhirnya nostalgia ya. Di kontrakan lagi bikin lagu. Ini masih bukan lagu cinta tak wajar pasti ya? Ini gak ada. Ini udah gak wajar namanya. Udah gak wajar. Udah sampe lupa udah cerita gimana. Udah lupa nih. Yang kanan juga ya sama. Yang kanan juga. Itu bukan lagi buat lagu, itu lagi main game saja. Tapi kelihatannya. Cuma kelihatannya fotonya megang gitar. Yang kanan itu kok gak salah lagi bikin lagu ke Arab-Araban tuh. Yang main gitarnya orang Arab. Pakai mandolin juga kan gitu kan. Lagi bikin ya. Produksi musik tuh udah lama itu. Tapi yang sebelah kanan tuh ini ya. Sekarang kita kan. Iya, yang kanan. Yang sebelah kanan ini agak baru nih. Agak barunya 2 tahun yang lalu. Oh iya, cuman maksudnya 2016 loh guys. Iya. Di rumah itu di rumah. Oke, next. Oke, nah, ini main di mana nih? Ini di TV ya. Itu apa namanya? Asinta ya? Asinta TV. Jadi bisa ditemuin sama band juga ya enggak melulu kalian berdua gitu ya. Iya, memang kita apa kalo namanya kalau live itu konsepnya band, kalau live ya konsepnya band. Cuma kalau misalnya kayak lagi manggung kecil-kecilan. Kalau kecil-kecilan kita genjreng berdua aja. Dua. Oke, next. Oh, waduh, nih foto apa nih? Nih dia. Rewet. Dia nih. Rewet berdua. Selalu konotasinya beragam negatif nih. Lo yang ngomong. Soalnya kayak cinta tawa aja. Cinta wajar. Iya, sebenarnya dia pengen banget nyeruput kopi gue. Oh iya. Lah gue megang kopi juga kan. Oh, iya. Nah, tapi kayak minta ini, gitu ya. Iya. Lagi photoshoot kita. Photoshoot untuk single yang terbaru ya, pastinya lah ya. Iya, photoshoot terus disuruh pura-pura sambil minum kopi udah gitu deh. Oh, pura-pura sambil minum kopi. Siap. Oke deh, tadi kita sudah lihat video klipnya Cinta Tak Wajar, sudah lihat kegiatan juga dari dia. Habis ini kita mau ajak dia main games ya, makanya kamu mantap di GADO-GADO. Apa aja boleh. Boleh.